Saya juga titip pesan Bapak Ibu kepala-kepala OPD, ini yang 17 prioritas ini harus benar-benar jadi semua ya. Yang dilihat jangan bangunannya ya, yang dilihat impact-nya. Kemudian RPJPD ini juga paling tidak membuat 24 indikator yang sesuai dengan petunjuk umumnya. Ini ada dua ya, kalau nggak salah, dua atau tiga? Dua ya, belum indikatornya yang termasuk indeks kualitas lingkungan dan sebagainya terkait. Kemudian juga dibantu dari BPS. Kemudian dilakukan sosialisasi Kepala Bapeda Provinsi dan Bu Dokter. Ini kan nanti ke depan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang diampu oleh Kota Solo. Tadi Pak Kepala Bapeda sudah memaparkan Solo ini termasuk kota yang cepat maju dan cepat tumbuh. Nah, kita jangan maju dan tunggu sendiri, kita harus memberikan multiplier effect ke kabupaten-kabupaten sekitar juga. Kemarin kita sudah diskusi ya, Pak PLT, Pak Beda ya, kita ingin karena sudah ada pembangunan-pembangunan fisik yang monumental, kita ingin ada fokus juga ke pembangunan non-fisik, tadi sudah dipaparkan juga indeks pembangunan manusia dan lain-lain. Nah ini kami ingin menambahkan sedikit saja masalah kolaborasi yang mohon maaf kolaborasinya ini belum bisa berjalan dengan baik. Kita ingin, ini kita bicara di lingkup Solo dulu ya, kita ingin karena Solo ini nggak punya lahan pertanian, kita ingin nanti dari Dispantan, dari Solo Teknopark, dari Brida, coba itu nanti ke depan fokus ke smart farming, pemanfaatan IoT untuk ngecek pH tanah, mekanisasi, pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida. Ini nanti arahnya sudah ke situ karena kita punya kelemahan tidak punya lahan. Lalu kolaborasi masalah transportasi, perbanyak koridor yang mencakup Solo Raya. Kemarin kan sudah ada peluncuran feeder ya. Feeder ada berapa ya Pak Taufik ya kemarin ya? Ini ada 45 unit kalau nggak salah, ya kita 42, ya kita perbanyak terus untuk mencakup seluruh ini ya, Solo Raya ya. Pemanfaatan aset yang tidak produktif, ya perbanyak kolaborasi dengan swasta, ya jangan sampai kita alergi dengan kerjasama-kerjasama swasta ya. Lalu juga kerjasama dengan kabupaten sekitar, ini saya sebut aja ya, Colomadu, Palur, Solo Baru, Tawangmangu, ini strategis sekali, harus sering kita ajak ngobrol. Jangan sampai kita bikin event tingkat internasional, tingkat nasional, teman-teman kita nggak kebagian, jangan sampai seperti itu. Lalu kolaborasi masalah sampah, ini juga harus dijalankan karena kita sudah punya pembangkit listrik tenaga sampah. Saya yakin Bapak Ibu nanti kalau ini dijalankan semua, nanti Solo Raya ini benar-benar jadi motor penggerak perekonomian di Jawa Tengah. Intinya kalau kita maju, kita tumbuh, jangan maju sendirian, jangan tumbuh sendirian, harus memberikan multiplier effect yang gede ke kabupaten sekitar. Kita harus mengakui kelemahan kita, lahannya tidak banyak, luasannya kecil,
penduduknya cuma kurang 500.000, jadi harus kita perbanyak kolaborasi dengan kabupaten sekitar. Dan saya juga titip pesan Bapak Ibu kepala-kepala OPD, ini yang 17 prioritas ini harus benar-benar jadi semua ya. Yang dilihat jangan bangunannya ya, yang dilihat impact-nya. Ya, setelah bangun ini impact-nya apa? Setelah bangun pasar impact-nya apa? Setelah bangun masjid impact-nya apa? Jangan dilihat fisiknya, tapi impact setelah pembangunan. Dilihat juga maintenance-nya seperti apa, pengisian kontennya seperti apa. Jangan sampai setelah di bangunan berdiri sepi. Atau banyak kolaborasi dengan swasta. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda yang banyak, yang mungkin sekarang belum tertarik di bidang pertanian. Jadi kita ingin mengisi kekosongan itu dengan smart farming. Mungkin kalau yang namanya urban farming dan lain-lain sudah ada ya, kita ingin yang hal yang melibatkan banyak anak-anak muda smart farming. Makanya tadi saya bicara masalah IoT, pengecekan pH tanah, penggunaan drone, penggunaan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memprediksi perubahan iklim dan lain-lain. Ya, jadi nanti anak-anak Solo mainnya di situ, karena kita tidak punya lahan. Dan juga dari perdaringan kita punya ini loh, punya RMU, ini harus dimanfaatkan juga rice milling unitnya. Jadi meskipun kita tidak punya lahan, kita masih punya kesempatan di situ. Nah, untuk bonus demografi ya coba di, saya minta ini apa, teknopark dulu. Lihat ini teknopark, ini benar mas, teknopark ini benar ya. Jadi benar ini. Coba dengar. Salah videonya. Dari. Oh benar. Benar. Jangan dinyalain dulu, Bapak Ibu. Ide-ide kreatifnya, menyumbangkan inovasi-inovasinya. Teknopark ini kan ya mohon maaf sudah lama mangkrak dan tidak produktif ya. Ya kita pilih ke depan nanti banyak kolaborasi dengan teknopark. Teknopark beda dengan UNS, UFS, UNISRI. Kita ingin Solo benar-benar jadi pusat riset, pusat R&D, pusat pelatihan. Tapi pelatihan-pelatihan untuk hal-hal yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, cyber security, crypto, AI. Ini yang nanti ke depan kita ingin kembangkan, dan ini harus kolaborasi dengan swasta. Kalau kita pakai Brida, pakai Baperda dan lain-lain, nggak mungkin, jangan, mohon maaf, harus pakai kolaborasi dengan swasta. Jadi nyalain dulu aja videonya. Dengan teknopark ini dari Indo, saya nggak mau ulang lagi dari Indo. Nanti harus dilanjutkan posisi untuk membangun sumber daya manusia untuk menjawab tantangan di masa depan yang penuh dengan peluang. Di tempat ini muncul inspirasi dalam menggali potensi dengan memadukan inovasi dan teknologi, menumbuhkan potensi lokal, mempersiapkan sumber daya unggul hingga mengembangkan semangat kewirausahaan. Selamat datang di Solo Teknopark, sebuah ruang terbuka dengan ekosistem yang lengkap untuk mewujudkan mimpi bersama.
harus mengembangkan pemikiran-pemikiran kita, jadi pusat riset, jadi pusat pelatihan, itu yang kita pengenkan. Jangan sampai suruh teknopark ini mangkrak kayak dulu, cuma dijadikan tempat karantina COVID. Kalau kita search di Google isinya Solo Teknopark Anda, itu nggak benar. Jadi kita harus fokus ke SDM. Selain Teknopark, kita kan sudah sekarang punya sekolah khusus olahraga, itu harus dikembangkan lagi. Kita sudah punya Persis Solo, nah, harus kita kembangkan juga Persis Youth-nya. Kita bentar lagi mau memulai lagi proyek yang mantra itu yang di Gor Imbermanan. Kita lanjutkan lagi pembangunannya. Sudah kita beli, kita sudah beli klub basket. Biar nanti apa, gornya itu hidup. Kita nanti ingin apa, menyumbangkan anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang olahraga, IT. Nanti harus ke depan harus dilanjutkan terus. Teknopark tadi masih banyak sekali kekurangannya. Ini jangan sampai itu nanti berhenti. Ini jangan sampai nanti pemimpin yang ke depan, kepala daerah yang ke depan itu alergi dengan kerjasama dengan swasta, menutup diri, apa-apa ini dikerjakan sendiri. Mohon maaf, enggak mungkin jalan. Makanya itu teknopark harus kerjasama dengan swasta. Juruk kerjasama dengan swasta, Balai Tambang yang bentar lagi jadi harus kerjasama dengan swasta. Jadi Solo ini jadi pemerintah yang apa, adaptif, kolaboratif, terbuka dengan segala bentuk kerjasama. Tanah-tanah, bangunan-bangunan yang tidak produktif segera dilepas, segera dikerjasamakan biar jadi bangunan yang produktif. Itu saja Bapak Ibu. Ya, monggo, mungkin sekarang banyak orang-orang yang lagi panas sama saya, tapi mohon maaf, ini akan saya genjot terus. Terima kasih. Terima kasih.